momen acara resepsi pernikahan di Surabaya, Jawa Timur mencuri perhatian warganet di TikTok. Pernikahan anak wali kota Surabaya ini menyediakan aneka sayuran dan juga buah-buahan gratis untuk para tamu undangan. Untuk sayuran yang disediakan seperti kacang panjang, tomat hingga wortel. Sontak saja video yang diunggah oleh akun TikTok Kami ke Kami Kisah ini mendapatkan banyak respon dan menjadi viral. Dalam video, nampak para tamu pun antusias mengambil sayuran yang disediakan, termasuk juga para bapak-bapaknya. Ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, salah satu wedding organizer di Surabaya, Jawa Timur, yakni Kami Kisah, menjelaskan soal pernikahan anak wali kota Surabaya, Armuji. Dalam pernikahan Arjuna dan Ani, Kami Kisah membuat konsep pernikahan ala pesta rakyat atas permintaan keluarga wali kota Surabaya. Seperti dalam video, terdapat aneka sayuran dan juga buah-buahan untuk para tamu undangan. Fikria, salah satu CEO Kami Kisah kepada Tribun News mengatakan pernikahan anak dari wali kota Surabaya ini dilaksanakan di Double Tree by Hilton Hotel Surabaya pada 29 Juli yang lalu. Lebih jauh Fikria menceritakan para tamu bebas mengambil sayuran berapapun jumlahnya. Dan ia pun menilai para tamu undangan juga antusias mengambil sayuran dan buah-buahan tersebut. Informasi yang bisa kami sampaikan dari RSSA Malang.